on the way ke kajian Arisan ya. Arisan apa nih? Pengajian ya? Pengajian apa yang? Pengajian The Angel. Nama model cantik Vitalia Sesha kini mulai dikenal lagi setelah dirinya memang diamankan bersama sang pacar setelah menggunakan barang terlarang. Dirinya pernah dikenal saat dirinya mendapatkan hadiah dari Ahmad Patona dengan uang negara. Vitalia Sesha juga pernah diamankan dengan barang narkotika waktu dulu dan bebas. Kali ini dirinya ditangkap lagi. Nampak belum jera, pernah diamankan karena barang terlarang. Vitalia Sesha janda tiga anak ini kini kembali diamankan bersama sang pacar di apartemennya karena ketahuan memakai barang terlarang oleh pihak yang berwajib. Ya, memang ini bukan yang pertama kalinya untuk seorang model Vitalia Sesha berurusan dengan pihak yang berwajib. Setelah dirinya dimintai keterangan sama pihak berwajib tentang Ahmad Patona yang memberikan dirinya uang dan mobil dari hasil korupsi uang negara. Vitalia Sesha juga pernah diamankan kena barang terlarang, saat itu dirinya diamankan sendirian. Vitalia Sesha menjelaskan kalau dirinya banyak uang karena Ahmad Patona selalu bagi-bagi uang kalau dirinya sedang happy. Tak hanya Vitalia Sesha, ada beberapa nama model yang suka juga diberikan uang oleh Ahmad Patona saat itu. Hai, aku Vitalia Sesha. Aku sekarang ada di The Clinic Vitalosophy Peak. Aku ingin perawatan, treatment, neosel, dan damaging. Janda tiga anak ini pernah memutuskan berhijrah dan berhijab. Namun tak lama dirinya kembali membuka hijabnya. Vitalia Sesha kembali memakai baju-baju seksinya dan menjadi model seksi. Vitalia Sesha juga pernah beberapa kali membintangi sinetron dan judul FTV, namun tak lama. Kini dirinya menjadi DJ. Vitalia Sesha dan sang pacar tak hanya menggunakan barang terlarang, namun pihak kepolisian menemukan barang-barang di apartemennya. Kini dirinya dan sang pacar dijerat sama undang-undang pemakai dan pemilik barang terlarang. Sudah lama namanya tak terdengar, kini dirinya menjadi DJ. Sebelum diamankan lagi karena dirinya memakai barang terlarang bersama sang pacar di apartemennya, Vitalia Sesha nampak tak kapok dan tak jera meskipun dirinya harus membiayai tiga orang anak di luar. Mau istirahat, dari tadi dijemukin terus. Jadi belum sampai istirahat-istirahat, nanti tinggal kerutan apa-apa, Mas. Saya titipin salam aja, katanya. Yaudah, semoga cepat sembuh. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.